Makan apa makan lur? Nah, lur sekarang gue mau makan nasi tempong yang buka di Jakarta lur. Gue belum pernah makan nasi tempong. Apa sih nasi tempong tuh apa? Katanya itu terkenal banget di Bali dan sekarang baru buka di Jakarta. Mumpung gue lagi makan crunchy opcorn dari Garuda rasa sea salt. Ini bentuknya juga unik banget. Dia lur bentuknya unik kan? Gue nyemilin ini ya ketagihan tau. Nah sekarang gue mau cobain ini crunchy opcorn Garuda yang rasa sea salt. Mau gue campurin pakai saus hot lava yang pedes lur. Karena bentuknya kayak cone ice cream, langsung aja kita isi dalamnya pakai saus hot lava ini lur. Nah terus ini gue diisi beberapa. Langsung lur kita cobain. Pokoknya kalian harus cobain crunchy opcorn dari Garuda rasa sea salt. Rasanya bedanya, bedain rasanya lur. Nah sekarang kita udah sampai ke nasi tempongnya. Sumpah ini lagi rame banget sebenernya. Apa nih nasi tempongnya kira-kira? Aku izin nanya mbak, mbak disini yang favoritnya apa mbak? Nasi ayam tempong itu apa sih ayam? Kita aku belum pernah makan soalnya. Apa? Kita readynya seperempat aja. Ya udah aku mau satu. Itu harganya berapa? Ada. Oh iya, ini ntar aku lihat. Ini dari Bali langsung. Kita ada bindra juga. Oh, ada bindra sini. Ya, mana? Baby kebetulan sih pulang. Baby siapa lagi tuh? Baby Odi. Oh, oh istrinya Indra. Baby ibu. Baby sih. Oh iya. Oh baby. Indra, bukan. Nah. Oh penyanyi dangdut ya. Nah lur ini buat harga-harganya, dia yang paling murah tuh 45.000. Oh nasi tempong tuh kayak gini, ini ayam goreng biasa sih. Gue pikir nasi tempong tuh nasinya kayak ada sesuatu gitu. Ini ada orang Bali nya. Ini nasi tempong? Nasi tempong bukan asli Bali. Oh iya. Asli Jawa Timur. Oh iya. Terus asli Bali apa? Babi. Ayam betutu. Ada Vika dari datang. Nah lur rasanya kita cobain. Gue pikir tuh nasi tempong kayak nasi sesuatu gitu, maksudnya kayak nasi tutup oncom gitu. Ternyata ayam goreng terus pakai ikan teri, tahu tempe, sama ini rebusan. Katanya yang bikin beda tuh sambalnya. Itu sambal yang lur cobain. Manis, aduh pedes. Kira manis. Ini cobain sambalnya, ini merah banget sambalnya sih. Ternyata tuh sambalnya pedes banget. Sedap loh. Sumpah ini nih enak nih. Nih. Ikannya. Enak banget. Lembut banget. Ini enak banget sih, pedes banget. Sumpah ini pedes banget. Walaupun sambalnya dikit ya, tapi pedes banget, enak. Terus gimana, Nah? Ini mirip banget sama yang di Bali. Di kangen Bali ya? Gak ada beda. Bali. Kak Farida gimana, Kak? Enak banget. Kak Fike? Menurut aku enak, tapi minusnya ikan asinnya kurang asin, enggak kayak yang di Bali asin banget. Tapi kayak ini menurut Kak Edwin? No comment, enak banget. No comment berarti enak banget. Berarti itu komen.